You didn't give a fuck about the motherfucking dope. I'ma bring up with that stick and hit your motherfucking dope. Man, I don't give a fuck about that motherfucking dope. I'ma bring up with that stick and hit your motherfucking dope. Hey, I don't give a fuck up. Halo semuanya, sebelumnya gue minta maaf karena udah lama banget nggak ngebuat konten untuk MRF. Pada video kali ini gue akan mencoba membuat video terkait farming lah buat Char Warrior. Kita farmingnya di Ether ya, di Kaliana. Ini gue baru nge-create Char-nya. Oke. Jadi di video ini gue akan ngebuat karakternya level 47 aja, karena udah bisa pakai armor 47, Kaliana juga masih merah. Jadi ini ideal lah buat kalian yang warrior ingin farming di RF atau farming di Kaliana, bisa mentokin char level kalian di level 47 ya. Oke, guys, jadi gue mau buat dua skenario nih. Satu nanti armornya gue colok vapor, satu set lagi gue mau colok elemen angin. Jadi yang gue mau tekankan adalah dari sisi ketahanan badan kita lebih worth it kalau pakai vapor atau elemen angin. Pakai elemen air. Kalau senjatanya nanti angin, tapi nanti dia punya armor atau dan tameng pakai elemen air, karena kalian air tuh. Oke, ini gue cepetin lagi videonya.
Okay guys, jadi ini udah gua set. Sorry sebelumnya ada salah kata. Jadi yang bisa dicolok elemen itu cuma bagian baju dan celana aja. Jadi gua coloknya di armor, baju dan celana aja ya guys. Di sini gua juga ngebedain pisau colok 5 full ignote dibanding dengan 4 ignote plus 1 elemen angin. Ini bagus kalau kita bisa colok air sih. Jadi kalau kalian apa namanya mau full farming di Kaliana, coba pakai apa mantle atau booster elemen air. Bentar, 03 ya awas. Water 5 kan. Oke, kita langsung ke TKP ya. Bentar. Halo. Aku orang. Oh. Salah. Benar ya? Sudah sampai, gua jual yang gak pakai dulu. Kita asumsi pakai OD20 deh.